Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan membuat coklat lava yang sangat mudah sekali. Ini bahan-bahannya ya, ada coklat bubuk. Kita pakai Milo tapi boleh pakai merek yang lain. Kemudian ada tepung, nanti kita pakai 3 sendok tepung. Kemudian 3 sendok margarin yang dilelehkan. Kemudian 1 butir telur. Kemudian 2 sendok gula pasir. Jadi lava cake ini dia akan dikukus sebentar aja untuk mematangkan sisi luarnya, tapi dalamnya itu dibiarkan tidak mengeras supaya bisa mengeras seperti lava gunung berapi. Oke, kita mulai campur bahan-bahannya ya. Mulai dari susu bubuk. Oke guys, sekarang kita tempatkan di cetakannya ya. Nah sekarang adonannya kita kukus. Oke, sudah masuk kukusan ya, kita rajin-rajin tengok ya, kita pakai feeling aja matangnya masih berapa. Oke, sudah matang ya, kita